Mandul terpunya anak kayak begini sih. Tidak usah repot-repot urus ini, urus itu. Tinggal masaknya sesuami makan, masalah selesai. Sekali aku pulang-pulang datang ambil piring langsung kau makan. Nah, hari ini dapat berapa? Rp20.000 lagi. Ais, ini nih kita ke bawah dibeli nasi padang satu piring saja tidak cukup ini nih. Penghasilan Rp20.000 buat diri makan harus enak. Makan harus pakai ikan. Terada ikan, kau nangis. Siapa yang nangis? Kau atau saya nih? 20 ribu nih kau harus bersyukur. Daripada tidak dapat sama sekali. Syukur? Kalau model begini terus nih lebih baik kau pergi dari ini rumah. Pergi? Oh siap. Kau pikir saya main-main? Oke, saya jalan. Saya jalan sekarang. Laki-laki hanya tahu pula makan gratis buat diri. Ih, laki-laki di sana tuh masih banyak, eh? Om-om tuh, kakek-kakek apalagi. Aduh, kalau mau pergi, pergi. Silahkan. Nggak pergi, Jubai. Nggak pergi, tuh. Siapa takut? Saya jalan. Ih, tidak ada pergi-pergi. Tadi kau usir saya habis. Ih, tidak ada. Kau turun, kau masuk ke dalam rumah, kita bicara bagus-bagus. Baru kau minta maaf ke saya, minta maaf? Baru siapa yang salah? Kau masih berani melawan? Cepat, kau turun masuk dalam rumah, aku minta maaf, Dengsa. Memang begini, Su. Perempuan kalau di mana-mana tuh selalu saja benar. Sudah, aku minta maaf, Su. Minta maaf baru siapa yang salah? Aku minta maaf saja juga. Ya sudah, saya minta maaf. Oke. Saya marah tuh karena saya sayang. Kau sayang dari saya. Kau sayang tapi kau tidak kasih saya makan. Kau usir saya pergi. Itu kau bilang kau sayang dari saya. Ya maka dari itu kau stop sudah nonton bola. Kau pikir dan kau punya pekerjaan, Kak? Desember nih susu makin dekat. Tidak mungkin tuh malam Natal saya ini kesana pakai celana bola. Pakaian bola juga tidak apa-apa. Tuhan tuh tidak butuh kopi gereja harus berpakaian baru, pakaian yang bagus. Tuhan butuh itu kau punya hati, kau punya niat tuh tulus tidak pergi gereja. Jangan sampai kau hanya ikut rame, sa. Tidak ada begitu, Baru?
Saya ini hanya berdoa kepada Tuhan, semoga piala dunia ini cepat selesai. Karena? Ya karena kalau sudah malam tuh kok tidak ada waktu buat saya. Hah? Cie, ketahuan. Tidak ada waktu malam buat kau. Aduh, sudah saya jalan dulu. Gey! Oi. Kopi kerja tidak bawa motor? Tidak. Oh, oke. Okay. Bagus dah. Kau jaga motor bagus-bagus ya? Tenang, sayang. Oke. Salah. Mau ke mana? Mau lewat, kakak. No. Tidak boleh lewat. Kamu siapa? Saya Genjo. Salah. Saya perampok. Kasih semua barang berharga. Dompet, uang, HP. Kasih ke sini. Kurang ajar. Cari kerja yang halal sedikit ya. Bagaimana mau kerja halal? Kau tidak lihat saya punya penampilan. Oh, masih keras kepala ya. Saya telepon polisi nih sekarang. Sapu motor tadi di mana? Hilang. Sinta. Iya sayang, kenapa? Motor di mana? Motor apa? Kita pemotor di mana? Oh, motor. Itu. Maksudnya? Maksudnya, kita pemotor tadi saya sudah jual beli beras. Saya tunggu kau waktu lama sekali juga, makanya begitulah sudah. Kau jual di siapa? Mas besi tua. Kau jual berapa? 100.000. Genjo, ini HP dan tas sudah dapat dari mas. Rampok. Aduh, kecap manis sih. Jadi kau mau kasih saya makan pakai ini barang-barang haram nih. Ais, sadar deh, sadar. Mata semua dekat ini. Mau bagaimana lagi? Kau juga marah-marah saya terus. Tapi rampok tuh. Ya jelas saya marah, gey. Jelas. Tapi saya tidak pernah suruh kau untuk pergi curi atau pergi rampok. Saya selalu suruh kau pergi cari pekerjaan yang halal tuh. Yohanes Pembaptis itu berkata, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jadi tolong bertobatlah ya, Gey. Bertobatlah, tolong. Bertobat untuk apa nih? Astaga. Bertobat, kita bertobat untuk mempersiapkan kita pun hati untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, penebus dosa manusia. Ya? Jadi tolong bertobatlah dan percaya kepada Injil. No curi-curi, no mabuk-mabuk, ya? Persiapkanlah kau punya hati ini nih hanya untuk Tuhan. Ya? Hanya untuk Dia, hanya untuk Tuhan. Eish. Jadi ayo lebih baik kita pergi berdoa. Berdoa. Iyalah sayang, berdoa. Ayolah.